Let's go. Weh, dekat 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 dekat. Dekat. Alright, welcome back with another video, guys. Seperti yang kalian lihat di judul video bersama dia ya, kita buat video hari ini, guys. Jadi, guys, aku bakal membuat dia menjadi pemain Grotopia yang asli ya, cuy. I mean, like orang yang sering bermain Grotopia, aku bakal kasih dia tackle word, cuy. Tapi, guys, ini tanggal berapa ya? Bentar kita lihat dulu. Sekarang tanggal 19 November, cuy. Jadi nanti tanggal bulan depan, nanti tanggal 19 Desember kita kembali cek lagi gitu. Dia udah ada berapa WL di backpack dia gitu kan. Saya akan kasih ini tackle word-nya full ya, dan ada dua ya word-nya ya. Aku bakal lihat dia bakal dapat berapa DL sih dari situ gitu loh. Apakah dia rajin farming-nya atau gimana gitu, cuy. Dan ini DL bakal kasih dia, cuy, kalau nanti udah di harvest ya. Oke, sekarang aku bakal tunjukin dulu word-nya nih. Ya, langsung aja kita tunjukin word-nya ya. Fin Baits. Ini Fin Baits, cuy, nama tempat tackle aku ya. Jadi nanti di sini harga-harganya dia yang nentuin. Jadi di sini ada tackle full ya, guys. Kalian bisa lihat sendiri ya. Dan ini udah ready to harvest nih. Dan dia pun juga udah ada apa kan? Dia udah ada itu apa namanya? Rayman, dia udah ada Rayman ya. Jadi ini sebentar kita masukin dulu ini. Mungkin dia tahu ya caranya masukin ya. Ini aku kasih lihat dia nih. Dia mukanya sangat bengong sekali ya melihatnya. Man. Tinggal masukin gini doang kalau di UT gini. Nah. Jadi dia di area harus gini ya. Nah, tinggal ambil gini doang. Sabar, bro. Nah, ini sisanya punya dia. Mungkin kalau ada harganya yang kemahalan atau apa, kalian bisa komen lah, guys. Kadang nggak ngecek, guys, harganya berapa sih gitu loh. Nanti aku bakal kabarin dia kalau aku tahu harganya. So ini bakal jadi punya dia, terus dia bakal harvest selama sebulan. Nah, kita lihat dia dapat berapa WL, cuy. Apakah dia bakal menjadi pro? Oke, guys, kita ke word satunya lagi nih. Di sini nih, Finbait 2, langsung masuk ke pintu sini doang ya. Oke, guys, pintu sebelah sini pun juga ada tackle, cuman yang di sini tackle-nya nggak full, cuy. Nah, sampai sini nggak salah 1000 tackle ya. Di sini ada 1000 tackle. Di sana tadi ada 3000-an, berarti totalnya hampir 5000 tackle ya. 2 hari sekali dia harus harvest, cuy. Nah, masukin dulu. Bentar, bentar, bentar. Kita tanya dulu dia apakah dia menerima jika kita kasih dia seperti ini. Mau. Mau. Mau word-nya. Lu bisa profit gak? Bisa. Oke, oke. Berarti dia bisa ya, guys. Bisa profit ya. Kita bakal lihat apakah seorang bocil FF bisa profit. Oke, oke, oke. Bentar, guys. Ini kita isi dulu. Habis itu kita bakal kolek-kolek dulu ya. Aku bakal kasih dia lihat berapa yang aku dapatin gitu loh. Cuman kemarin aku udah sempat kolek ya, guys. Totalnya ada 11 DL, guys. Dan ini aku mau kolek lagi nih. Kebetulan word ini kan udah lumayan terkenal ya, misalnya udah lumayan banyak yang tahu gitu. Aku jual di sini, tapi mungkin streamnya agak mahal ya. Karena aku nggak tahu harganya, cuy. Kemarin harganya segitu ada yang beli. Sekarang aku nggak tahu, nanti kita cek lagi harganya berapa. Oke? Ingat ya, tanggal 19 November, cuy. Desember kita harus ngecek 19 Desember. Aku nanti buat alarm anjir. Nah, masukin gini agak lama ya, nengok mukanya udah bosen, guys. Oke, guys, jadi sini kita semua udah taruh, udah isi semua dari stok semua, dan sekarang aku bakal coba untuk kolek-kolek ya. Berapa nih dalamnya nih? 30 WL ya kan. Bentar. Ini DL ku. Waduh, ada DL ya. Bentar, guys. Aku drop dulu DL ku, cuy. Biar kelihatan kayak kolek SSP itu, bro. Kita lihat ya, guys, apakah dalam 1 bulan dia bisa pro, dia bisa punya BGL apa enggak. Aku saranin dia sih jangan setiap hari kolek ya. Jangan setiap hari koleknya. Biarin aja sampai 1 bulan baru dikolek. Oke? Okay? Yes. Oke, okay, guys, langsung aja kita kolek. Ini adalah 30 WL. Cacingnya. Oke, okay, ini 44 WL, lumayan ya. 19 WL. Ini kalau ada harga yang ada yang kurang apa? Kurang cocok, kalian bisa kasih tahu ya, cuy. Oke.
Karena kan kita nggak tahu gitu. 30L lagi, nice. 30L semua loh rata-rata. Ini stream gak ada yang beli ya. Ih, tapi 1DL juga jir. Gila nih, kemahalan pun ada yang beli ya. Thank you banget ya buat kalian udah beli. Tapi profit selanjutnya bakal jatuh ke dia cuy, gak bakal jatuh ke aku ya. Karena aku udah bilang kalau dia apa, kalau dia profit itu buat dia. Tapi kita lihat dulu ya berapa DL dia sekarang. Dia cuma ada 1DL katanya cuy. Dia ada 125 WL cuy. Dia ada ditaruh di storage-nya ya ternyata ya. Dan apakah dia bisa profit? 4DL nih, aku dari 1 word dapat 4DL ya. Word selanjutnya lagi kita lihat dapat berapa WL. 14 13 9. Agak sikit ya cuy karena sini yang agak apa? Sikit. 11. Dua hari sekali ya, lu atur sendiri ya alarm ya. Selama 1 bulan aku nggak tahu, lu atur sendiri. Kalau nggak profit ya udahlah. Ini peluang nih, peluang. Dikasih peluang, jangan disia-siain ya, oke? Sabar. Anjay, 6DL juga cuy. 6DL nih. Ini jujur aja aku harvestnya males-malesan dan kadang aku udah suruh dia juga harvest karena dia ada Rayman. Aku juga ada Rayman, cuman males ya. Valorant, Valorant. Kayaknya aku bakal remove aja ininya dan bakal kasih dia ya. Gak ada WL dia sih, gak ada WL sih. Kasih. Biar gak capek ya. Yuk let's go. Oke siap, langsung taruh ya. Ayo langsung taruh. Ayo guys, langsung taruh. Ayo let's go. Let's go. Wih, dekat. Blocking. Holy f- bro. Gini loh, gini. Oke, okay, nice. Sudah kasih dia guys word-nya nih, gak word aku lagi. Ya. Ini buka. Oke, okay, ayo kesini lagi ya. Ayo lagi ya kayak tadi ya. Kan tadi ada WL. Kan udah ditaruh WL-nya. Oh iya benar juga ya. Waduh ada fish tank guys, bodo amat ya. What the fuck man. Udah guys bodo amat ya, penting ini open. Ayo guys jadi sekarang ini sisanya tugas dia guys. Kita lihat dia bakal dapat berapa DL dari sini cuy. Oke. Nanti harga-harganya kalian bisa coba tolong komen lah di bawah ya. Nanti dia bakal sendirian cek juga. Lu tanda ganti harga kak? Pandai dia ya. Dia gak banyak ngomong ya guys di video ini ya. Mungkin videonya cuman ini doang sih. Bakal kasih kalian tahu sih kalau ini wordnya ada di milik dia ya sekarang ya. Jadi kalian gak heran gitu kalau namanya beda. Ini berarti 15 kali harvest doang ya. Ya ini dia udah boleh harvest lah menurut aku. Nah ini udah dia harvest guys. Ini udah hijau-hijau ya. Udah ada Yuti. Udah ada semua. Udah portnya udah diketahui orang. Ya tinggal dia sendiri ya. Malas apa enggak gitu doang sih. Cara dapat DL gratis dari aku ya. Untuk dia cuy. Anjay. Semoga dia pandai manfaatin itu. Oke. Di sini mungkin aku bakal bantuin cek harga stream ya. Aku bakal ke Bybit dulu. Aku bakal coba cek dulu harga stream berapa cuy. Karena stream yang biasanya nggak laku ya. Bybit. Bybit. Ini orang jual stream nih. 9 per WL ya streamnya. 8 per WL. Berarti aku jual 8 per WL pun laku ya aturannya ya. Jual 9 per WL aja kali ya. 9 per WL lah jual lah. 9 per WL gak apa-apa lah. Tapi terserah lu lah. Lu mau jual berapa, 9 per WL atau berapa, aku terserah lu sih. Ini uranium 40. Oke jadi harga streamnya diperbaiki. Sisanya tergantung dia ya. Kalau dia males-malesan dan apa, ya itu dia lah. Hitman. Dan ini bakal di link ke
Ini bakal di link ke word dia, ini di Vin Oscar nih bakal link ke word dia cuy. Sisanya dia bakal restock sendiri dan bakal buat sendiri semuanya cuy. Oke oke. Anjir, ini sepatuku apa loh, dibeli orang, mantap lah, nice. Anjir, sepatunya harganya aku dari apa set challenge punya ya kemarin ya. Jadi ku jual balik gitu. Aduh, ini set aku enggak ada yang restock lagi nih. Ini guys, aku kolek-kolek udah 15 DL aja nih. Anjay. Thank you banget ya yang udah pada beli guys. Aku dapat 18 DL guys dari kolek-kolek ya. Kolek ini, kolek itu. Kapak pun belum semua aku kolek ya. Ayo kita kolek kapak lagi. Karena kemarin kapak belum bersih cuy. Nah kan, ada lagi cuy ini DL-nya, EWL-nya nih. Kalian lihat sendiri nih. Ini ada yang beli loh. 1L doang sih. Dapat 20 DLs juga nih, lumayan lumayan bro, lumayan banget ya. Kita collect dari semua vending aku nih, dapat 26 DL juga sih. Anjay. Oke okay, nice. Ih, 69 DL. It's a weird number. Oke okay lah guys, jadi guys jangan lupa ini tanggal 19 November ya, kita bakal cari dia lagi di tanggal 19 Desember. Oke okay. Jadi guys, terima kasih buat kalian yang udah menonton. Jangan lupa subscribe kalau belum subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya cuy. Bye bye. Ah. Bye bye. Peace. Kayak orang gila dia cuy, sumpah dah, man.